Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini, setelah di video-video sebelumnya ya, kalian lihat video-video sebelumnya, gue sering banget bahas masalah yang namanya tentang kebotakan ya, tentang botak terus gitu kan. Mungkin kalian juga bosan gitu ya, kalian nungguin mana nih masalah brewok gitu ya. Dan di video kali ini gue akan bahas kembali lagi ke masalah yang namanya brewok. Oke, di video kali ini gue akan bahas soal testimoni. Jadi ini testimoni yang gila banget, gokil, parah gitu ya. Dari Gak Ada Brewok, nanti bakal gue taruh di sini. Di sini nih, dari Gak Ada Brewok, dia bisa sampai disebut atau dikira orang Turki ya. Karena memang hasil brewoknya tuh gila banget, epic banget, parah. Nah, tapi bro, sebelumnya jangan lupa, udah gue jarang nih. Gue udah jarang kayak gini nih. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di sini, subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Kokobrewok, dan Instagram store Kokobrewok. Oke, jadi ini ada beberapa testimoninya dari yang before afternya di sini. Tapi sebelumnya dia juga sempat ngasih testimoni. Nah, lu bisa lihat dari si profile picture-nya, ntar nggak gue itu, nggak gue apa namanya, nggak gue blur, cuma nomornya doang yang bakal gue tutupin. Di situ bisa kelihatan bahwa ini adalah orang yang sama. Jadi setelah pemakaian satu minoxidil, satu peomix, dulu namanya peomix, kalian bisa cari di video gue tentang kenapa peomix ini udah nggak ada. Sekarang diganti dengan yang namanya Golden Beard Jojoba Oil. Dan dia pakai satu derma roller dan hasilnya udah velus. Gue bisa bilang tuh, ya bisa dibilang velus akhir lah atau velus awal menuju akhir. Tapi dia yang namanya benar-benar udah rapet dan udah full gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang kayak berharap kalau nungguin brewok, pengen brewoknya cepet tumbuh. Sebenarnya nggak salah, tapi menurut gue daripada lu ngarepin brewok cepat tumbuh, ini kalau memang harus kondisinya memilih ya. Kalau nggak kan gue juga milih. Kalau bisa brewoknya tuh langsung keluar lah, nggak usah pakai minox kan ngabisin uang gitu untuk apa. Nah, ketika lu harus milih antara brewok yang cepat tumbuh dan brewok yang apa namanya full, gue lebih memilih brewok yang full walaupun harus lebih lama ya. Walaupun ini bro ini hoki banget, dia sebulan dia udah full dan nggak ada bolong. Jadi kalau lu brewoknya cepat ke terminal, itu bisa aja ya, memang ke terminalnya cepat, tapi di situ ada bolong-bolong. Tapi ketika udah kayak bro ini, dia udah rapet di sininya, rapet parah gitu ya, dan itu masih velus, itu kemungkinan untuk terminal akhirnya itu walaupun agak lama, tapi full beard itu kayak udah pasti gitu, karena dia udah ada bakal-bakal velusnya, udah ada bakal-bakal brewoknya gitu loh. Jadi itu udah enak banget, itu tinggal nunggu jadi ke terminal aja. Nah, di sini gue juga akan bahas kenapa bro ini dia bisa rapet kayak gitu, dia bisa maksimal lah kasarnya. Selain karena memang karena gen juga pengaruh ya. Jadi mungkin dia memang gennya yang kalau nggak dipancing obat itu nggak keluar, tapi ketika dikasih obat dia langsung keluarnya bagus. Itu kan beda-beda ya. Ada juga orang yang gennya ya memang dia dari sananya udah brewokan gitu. Jadi tanpa pancingan, tanpa obat, dia udah bisa nemuin brewok. Ada juga yang gennya kayak gue gitu, yang gennya memang kurang bagus. Ketika udah dipancing sama obat, dia numbuhnya masih kayak gini nih. Dia masih di sini masih kosong. Di sini masih kosong. Cuman ini aja yang memang dia bagus sampai sini. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke gen. Tapi si amunisi yang dia pakai ini, gue bisa sebut ini adalah big three-nya di dunia brewok. Versi gue ya, versi Koko Brewok pastinya. Kenapa ini jadi big three? Karena si yang namanya roller, dia bilang bahwa pakai satu minox, pakai satu peo, dan pakai plus roller itu ngaruh banget. Jadi memang si roller ini dia gila banget sih efeknya. Kalau lo tahu mungkin ketika si kulit lo sengaja dirusakin tuh sel kulitnya, dia menghasilkan yang namanya kolagen. Gue udah sempet bahas di video sebelumnya, kolagen bagus untuk rambut, yang berarti dia bagus juga untuk rambut wajah, aka brewok ya, maksudnya brewok lah. Jadi dia bagus untuk namanya pertumbuhan rambut, rambut wajah, dan lain-lain. Selain itu juga, gue udah bikin juga eksperimen di mana derma roller itu bikin penyerapan makin maksimal. Ketika lu banyak pakai amunisi oles, kayak minoxidil sehari 2 kali, dan jojoba oil sehari sekali, jadi lu pakai 3 kali, itu lu pakai namanya roller, itu 3 kali itu jadi bener-bener 3 kali yang sangat maksimal. Makanya kenapa bro ini walaupun gennya memang udah bagus, dia bisa dapetin dari mulus sampai
rata gitu, walaupun di testimoni yang pertama itu yang dia bilang 1 bulan itu memang masih velus. Dan lu bisa lihat di testimoni yang berikutnya, yang dia bilang before after, sampai dikira orang Turki, itu dia udah full beard parah, foto dari jauh udah hitam banget, dan kelihatan rapet, gak ada bolong, dan brewoknya tuh yang, ya udah bagus banget lah, kayak brewok-brewok Mohamed Salah kali ya. Bisa dibilang kayak gitu, jadi yang memang rapet, dan dia gak ke samping. Makanya dari testimoni ini, menurut gue, kenapa gue bisa bilang bahwa ini jadi big three, karena memang udah ada buktinya gitu. Kenapa gue bisa bilang ini adalah 3 prioritas, 3 yang terbaik di dunia perbrewokan, karena memang udah ada buktinya. Ketika lu maksimalin 2 ini, ya udah gitu, kelar. Dan enaknya dari 3 ini dia tuh benar-benar fokus ya, walaupun bisa dibilang penggunaan derma roller juga sebenarnya lumayan sakit ya, tapi gue bisa bilang no pain, no gain. Jadi ya memang agak sakit, tapi dia lebih fokus ke area sini, jadi nggak kemana-mana lah kalau misalnya mau dibilang gitu ya, dia efeknya nggak kemana-mana. Kalau biotin kan lu minum, dia dibagi-bagi gitu, nggak full fokus ke brewok, dia bisa ke rambut juga, dia bisa ke bulu tangan, bisa sampai ke kuping sini juga. Kalau 3 ini fokus, dan pengaruhnya juga dari si jojoba oil untuk lu yang males gitu ya, kalau misalnya pakai minox, wah putih-putih nih, malu atau gimana. Nah itu jojoba oil bisa banget untuk kalian ya, jadi itu bisa menyamarkan yang namanya efek putih-putih karena berguna sebagai pelembab. Efek dari si tekstur minyaknya, memang tekstur minyak gua akuin ya, tekstur minyak di muka nih, di wajah ini emang gak enak banget itu ketika lu pakai jojoba. Walaupun wanginya mint, wanginya enak, tapi teksturnya itu lengket dan gak enak. Tapi gue selalu bilang no pain no gain, kayak roller no pain no gain. Ketika lu pakai namanya tekstur minyak, dia gak akan ngalamin yang namanya penguapan. Jadi setelah si minoxidil ini kan menguap, jadi bisa dibilang kurang maksimal lah, bisa dibilang kurang maksimal. Tapi karena kita pakai penyerapan, jadi ya sedikit lebih maksimal daripada lu pakai minox doang. Dan dia dibantu sama jojoba oil yang dia udah gak menguap, dan lu kasih roller, itu efeknya bakal gila banget. Jadi memang udah ada buktinya, udah ada testimoninya. Dari mulus, pertama ada jenggot sedikit, bisa ke velus semua rata, dan akhirnya bisa jadi full beard banget sampai dikira orang Turki. Oke, segini aja testimoni dan video kali ini. Kalau kalian punya saran, gue harus bikin video apa lagi, jangan lupa, jangan sungkan untuk tulis di kolom komen. Gue Koko Brewok, pamit dulu. Ciao.